Penyanyi terkenal Nisa Sabian dituding jadi pelakor atau perusak hubungan rumah tangga. Ia diterpa gosip menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga Ayus Sabian. Ayus sendiri merupakan pemain keyboard yang sudah memiliki keluarga dan dua orang anak. Kabar masalah rumah tangga Ayus Sabian semakin diperkuat lantaran Riri Fairuz ternyata telah melayangkan gugatan cerai. Gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nisa Sabian sampai saat ini belum buka suara soal tuduhan jadi pelakor dalam rumah tangga Ayus. Tadi hari ini kakak saya menggugat perceraian dan sudah melaksanakan sidang kemarin. Untuk isu yang beredar perihal memang ada hubungan dengan vokalis tersebut, apakah memang benar atau seperti apa, Mbak? Ya, teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar.